Gedung Sepi, karya Siti Fatimah ZK. Gedung yang dulu ramai, sekarang sepi. Halaman luas tanpa bersih, namun tak asri. Sehari, dua hari, dan ratusan hari berganti. Bangunan itu pun tak lagi terdengar bernyanyi. Anak-anak yang dulu berlari, sekarang bersembunyi. Seolah takut adanya musuh sedang mengawasi. Materi demi materi, tak lagi diterima dengan hati. Kala ketakutan maksa mereka menerobot kecil berhari-hari. Banyak mulut bernyanyi, dibatik ketikan jari. Berharap nanti ada yang melirik dan mengerti. Berharap gedung sayangan narik mereka kembali. Demi tersampainya ilmu yang dinanti-nanti. Wahai tangan-tangan penguasa negeri, lindungilah gedung kami dari teror makhluk kecil. Biarkan kami kembali menyapanya setiap hari sebagai wujud jihadku untuk diri dan Pertiwi.